besok tanggal 17 Agustus yang merupakan hari kemerdekaan Indonesia. Jadi seperti biasa besok kita akan mengadakan upacara 17 Agustus ya. Untuk anak-anak besok ingat memakai baju merah dan putih dan juga ingat membawa atribut untuk upacara ya. Mengerti anak-anak? Mengerti Bu. Mengerti Bu. Baik anak-anak, sekian pelajaran hari ini ya. Ibu tutup dengan selamat siang. Sekian anak-anak. Yes, bestie, besok kita upacara. Gak sabar banget deh ngelihat Budi yang tampan itu menjadi pemimpin upacara. Emangnya cuma kamu doang yang punya keras? Aku juga punya keras kok. My daughter. Besok dia bakal jadi pembawa Pancasila. Siapa kamu bilang? Enggak kok, bukan siapa-siapa. Udah, yuk kita pulang yuk. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi semuanya. Ih, bestai, kok kamu baru datang sih? Aku nungguin kamu loh dari tadi. Maklum, supirku yang ini soalnya agak sedikit. Jadi dia agak masih kurang tahu tentang perjalanan aku dari rumah ke sekolah. Makanya sering nyasar, terus aku akhirnya telat deh ke sekolah. Tono? Kok dia udah datang? Biasalah, kalau udah sekolah nggak belajar, pasti dia semangat banget buat datang paling pagi. Tau nggak nih, Resta ya, fun fact aja. Dia datang yang paling pertama tadi. Udah kayak gini-gini aja semangat ya kamu Ton. Iya dong. By the way kok sekolahnya sepi banget ya. Cuman ada aku, kamu, Tono sama Tuta aja. Ih kamu tuh lupa ya bestai. Ini kan teman-teman kita pada banyak jadi perangkat upacara. Budi jadi pemimpin upacara. Terus Doni kalau nggak salah jadi pembawa Pancasila. Terus Jessica jadi deterjen. Deterjen dirijen kelos. Maaf bestai, mulutku agak sedikit tipu. Tes 1, 2, 3. Tes 1, 2, 3. Pengumuman kepada anak-anak SD Negeri Swasta, silakan berkumpul di lapangan upacara karena upacara 17 Agustus akan segera dilaksanakan. Sekali lagi pengumuman kepada anak-anak SD Negeri Swasta, silakan berkumpul di lapangan upacara karena upacara 17 Agustus akan segera dilaksanakan. Terima kasih. Acaranya udah mau mulai tuh. Yuk kita ke lapangan sekarang. Tunggu bestai. Tuta, kamu gak ikut upacara? Enggak. Aku lagi sakit, jadi aku udah di kelas aja. Oh, gitu ya. Ya udah deh, aku ke lapangan upacara dulu ya. Dah, Tuta. Ini adalah salah satu momen terlangka di mana semua warga kelas gak ada di kelas ini. Kesempatan ini harus aku manfaatkan semaksimal mungkin untuk mengambil barang-barang berharga mereka. Kalau hidup dengan uangnya ibu, aku tuh gak bakal mungkin kaya. Jadi ini satu-satunya kesempatanku untuk memperkaya diriku. Tuta, ngapain kamu? Aku gak ada ngapa-ngapain kok. Kamu gak ikut upacara? Enggak nih, aku lagi lemes banget nih, kepalaku pusing. Kenapa ya firasatku sama anak ini gak enak banget? Kayak dia mau melakukan suatu kejahatan. Kayaknya kalau aku ninggal dia, dia bakal ngelakuin sesuatu deh. Aku harus bawa dia ke tempat rame. Aha, aku punya ide. Au, kepalaku. Buta. Kamu ke UKS aja sana. Kan bakal ada PMR yang bakal menjaga dan merawat kamu. Enggak sih. Aku di sini aja enggak apa-apa kok. Yakin kamu mau diam di sini sendirian? Hah? Emangnya kenapa? Kamu tahu kan aku ini Indigo. Jadi di kelas ini ya. Baru gitu aja udah kabur. Ya udah deh, aku kelasnya aku kunci aja biar aman. Kepada pembina upacara, hormat, gerak.
tegak, gerak. Oh my god, my honey buddy sweetie ganteng banget. Biasa aja kali. Kalian sih pestai. My dondon mana ya, my dondon? Oh, ini dia. Pancasila. Pancasila. Satu, ketuhanan yang maha esa. Satu, ketuhanan yang maha esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini keren banget. Oh. Bestai, sekarang gilarannya Jessica. Iya, kita bakal nyanyi 17 Agustus nih. Akhirnya selesai juga upacaranya. Iya, untung aja Bu Nur gak lama ngasih ceramah. Don, pulang sekolah main Mobile Legend yuk. Pusreng, pusreng, maitik, maitik. Ayo, daripada pusreng mending kita ke tempatnya Tuta gak sih? Setuju, aku kan belum pernah ke rumahnya. Aku pengen banget ngerawang rumahnya Tuta. Emang Tuta mana? Di UKS. Tadi sih katanya dia sakit, makanya gak ikut upacara. Ya udah kalau kayak gitu kita samperin aja langsung ke UKS. Yuk! Tunggu tang, ikut. Siti udah main hilang aja tuh dia. Aku nggak mau paling terakhir nanti aku diikutin hantu. Teman-teman. Ya, kok udah pada main pergi aja. Kita kan belum ngucapin selamat hari raya kemerdekaan untuk teman-teman YouTube kita. Ya udah deh, aku ngucapin sendiri aja. Hai teman-teman YouTube, perkenalkan aku Budi dari kelas 5C yang bersekolah di SD Negeri Swasta. Di sini aku ingin mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan untuk Indonesia yang ke-78. Semoga Indonesia semakin maju. Jaya, jaya, jaya. Terima kasih ya buat kalian semua yang udah nontonin video ini sampai habis. Jangan lupa buat like, comment, dan subscribe ya. Bye teman-teman YouTube.